Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman, bunda-bunda semuanya. Terima kasih sudah mengklik video saya ya. Semoga video saya kali ini bisa bermanfaat, bisa menghibur, dan bisa jadi referensi teman-teman semuanya. Karena di video saya kali ini, saya mau sedikit berbagi pengalaman saat kemarin kami ada camping lagi ya. Dan alhamdulillah ini kami sudah di jalan tol Cipularang. Jalanan di tol nggak begitu rame, cuman kami ada keramaian, ada kemacetan saat di jalan Pantura karena ada karnaval. Karena waktu kami pergi ini tuh pas bulan Agustus. Dan alhamdulillah ini sudah mendekati tempat tujuan karena udah melihat gunung-gunung dan udara yang lumayan sejuk ya teman-teman, meskipun panas banget. Mau kemanakah kami ini? Mungkin sebagian teman-teman udah nggak asing lagi ya dengan jalanan ini, boleh banget di komen. Dan di tempat tujuan kami ini tuh sebenarnya bukan yang kali pertama kami mengunjunginya, namun tetap suka banget, cinta banget dengan tempat ini, yaitu di Cikole Forest. Di sini tuh luas banget ya, kita bisa milih area yang mau dibawa di atas dengan varian harga yang berbeda pastinya ya. Ada pilihannya mau camping atau glamping juga ya teman-teman. Dan kebetulan ini tuh kami seperti biasa udah janjian sama temannya Pak Suami, dan temannya udah di tempat ini terlebih dahulu dari pagi tadi. Sedangkan Pak Suami tuh nyusul karena habis masuk kerja malam, jadi agak siangan sampai di tempat lokasi ini. Sehingga kami ini langsung ke tempat tujuan, yaitu ke Green Grass yang belok kanan, nggak perlu lurus yang baru antri seperti ini ya teman-teman. Soalnya kebetulan pas kesini tuh rame banget, jadi tinggal belok kanan aja seperti ini karena udah booking juga. Dan ini adalah pemandangan di tempat menuju camping kami nanti ya. Jalannya masih aman dikendarai dengan kendaraan tua Pak Suami, sedan. Dan menikmati banget ya, karena ini udah beberapa kali ke tempat ini tapi nggak ada bosan-bosannya. Di sekeliling tuh dipenuhi dengan pepohonan yang pastinya jadi ciri khasnya di hutan ya teman-teman. Jadi begitu udah masuk ke sini tuh udaranya udah beda dari yang sebelumnya. Untuk teman-teman yang bosan di kota atau yang ingin refreshing sejenak, bolehlah kesini ya. Nah, ini tuh udah mau sampai ke tempat lahan yang mau kita buat camping ya teman-teman. Ini udah ada posnya, udah ada pintu gerbang masuknya juga. Nah, ini tinggal masuk aja ya. Nanti tinggal kita mendirikan tenda di tempat yang udah di booking ya. Nah, ini tuh sebenarnya kalau mau ke tempat yang lebih dingin lagi bisa ya, kita bisa naik lagi. Karena di Cikole ini sendiri tuh banyak banget pilihan lahannya yang mau kita buat camping atau mungkin glamping juga ada ya teman-teman. Nah, untuk biayanya sendiri kalau hanya mau wisata aja per orang 15.000, sedangkan kalau mau camping per orangnya 20.000. Dan ini tuh udah include dengan wisata penangkaran rusa ya teman-teman, karena di sini tuh udah ada penangkaran rusanya juga buat edukasi anak. Meskipun enggak luas, enggak besar, tapi cukuplah untuk edukasi anak dan untuk anak buat agar enggak bosen di tenda aja ya. Nah, ini kami udah sampai di lokasi, saatnya kami buat mendirikan tenda ya. Part yang membuat saya tuh emang harus belajar banyak sih, karena ya meskipun udah beberapa kali ikut camping, tapi kalau disuruh mendirikan sendiri saya sepertinya belum bisa. Karena dulu waktu zaman sekolah tuh nggak begitu suka dengan camping, tapi setelah menikah alhamdulillahnya punya suami yang hobi camping ya, dan terjadilah seperti ini, harus banyak belajar buat mendirikan tenda. Dan yang ada di sebelah kami itu adalah teman-teman dari Pak Suami ya, yang sekaligus sudah menjadi teman saya juga. Karena kami berempat tuh udah berteman sejak sebelum menikah, soalnya kami berasal dari kota yang sama ya, yaitu dari Kudus, Jawa Tengah. Selain itu, teman-temannya Pak Suami ini tuh dulunya juga satu sekolahan dengan Pak Suami, ditambah sekarang di Bekasi, satu perumahan dan satu hobi juga yang sama, yaitu suka camping. Akhirnya tiap kali mau camping pasti tuh berbarengan seperti ini ya.
udah bestian sejak dulu dengan Pak Suami, dan baru dengan saya tuh ketika udah kenal Pak Suami ya, karena kami beda sekolah, tapi alhamdulillah semakin kesini semakin dekat karena sesama perantauan ya. Nah ini kami udah selesai mendirikan tenda, tinggal saya mengisi dalamnya. Dan saya ini baru mau mompa kasur ya teman-teman. Jadi saat udah mulai pasang flysheet, kita tuh kayak bagi tugas gitu ya, yang pasang flysheet Pak Suami, yang beresin dalamnya saya. Soalnya untuk pemasangan flysheetnya saya masih banyak PR, harus belajar tali-talinya, mengikatnya bagaimana. Tapi ya udahlah, karena daripada membingung-bingungin Pak Suami, akhirnya bagi tugas aja seperti ini. Meskipun pemasangan flysheet ini tuh sebenarnya yang agak riwah dari pemasangan tendanya sendiri ya. Dan cuaca di sini alhamdulillah enggak panas-panas banget dan enggak mendung-mendung juga. Jadi pas banget buat pemasangan, buat beres-beres seperti ini. Nah, di sela-sela baru beres-beres, saya tuh mau ke kamar mandi. Nah, ini seperti ini ya teman-teman pemandangan kamar mandinya. Menurut saya cukup bersih dan tertata rapi ya. Jadi jangan khawatir kalau camping di hutan tuh gimana, kalau mau pipis, kalau mau pup bagaimana. Nah, ini tuh udah disediain ya teman-teman. Dan ini saya sekalian ambil air ya buat cuci-cuci tangan atau cuci-cuci peralatan makan ya teman-teman. Dan disinilah area tempat camping kami di Gunung Papandayan. Alhamdulillah lumayan ramai, meskipun enggak dengan penuh sesak ya teman-teman. Tapi sebenarnya kalau baru camping kan emang yang dicari ketenangan ya. Jadi kalau terlalu ramai kata saya mah kurang bagus ya teman-teman. Nah, setelah selesai dari kamar mandi, ternyata Pak Suami itu sudah masak-memasak, baru ngerebus air sih buat minuman hangat. Tapi lumayan deh ya, udah ada air hangat, jadi tinggal meneruskan aja. Nah, ini saya yang rebus air lagi buat masak nasi atau rebus mie, sambil nuangin air yang udah direbus Pak Suami ke termos ya. Karena kalau nggak ditaruh di termos tuh udah cepet dingin ya teman-teman airnya. Jadi biar agak sedikit awet hangatnya, airnya ditaruh di termos dulu, sambil nanti sisanya kita bikin untuk minuman hangat buat diminum di sore hari ini. Nah, apa aja sih yang mau saya masak di sore hari? Jadi biasanya saya tuh yang masak pertama kali ialah masak nasi. Kenapa masak nasi? Karena agar bisa bosil makan nasi. Selain itu, nasinya bisa kita makan berkali-kali ya, seperti sore hari, malam hari, dan pagi hari. Karena kalau di gunung tuh kadang makan sedikit itu kurang ya teman-teman, jadi bawaannya pengen makan terus. Jadi harus ada stok, udah ada nasi yang udah jadi. Nah, tadi sebelum masak nasi, kami masak mie dulu karena udah lapar banget ya. Dan setelah masak mie, ini kami baru masak nasi. Dan ini adalah pemandangan di malam hari. Alhamdulillah ada rembulan, jadi cukup terang ya teman-teman. Di sini masya Allah bagus banget, hening banget ya teman-teman. Dan alhamdulillahnya juga enggak hujan, jadi masih aman terkendali, anak-anak bisa sambil main dan sambil nyalain api unggun seperti ini buat hangat-hangatan ya teman-teman. Nah, ini tuh biasanya kalau malam hari kami makan lagi, jadi ini ada masak-masak sedikit juga sambil hangatin badan ya teman-teman. Dan ini adalah anak kami dan anak teman-teman kami. Masya Allah, semoga selamanya bisa akur dan berteman. Dan semoga video saya ini bisa bermanfaat untuk teman-teman, selain bisa bermanfaat untuk kami juga buat nanti di masa depan ya teman-teman. Karena apa sih yang kita cari untuk masa sekarang kalau bukan untuk masa depan ya. Jadi selama bisa kita kenang, kita abadikan, sebisa mungkin diabadikan sebaik mungkin. Dan saya melalui YouTube ini semoga bisa menjadi cerita di masa depan untuk saya pribadi, untuk suami, dan untuk anak kami pastinya ya.
Dan ini udah pagi lagi ya teman-teman, waktunya masak lagi ya, masak Pak Suami. Jadi masih ada sisa daging semalam, akhirnya dicampurlah dengan telur seperti ini ya teman-teman, sama dimakan dengan nasi sisaan kemari. Pokoknya kalau di hutan tuh rasanya kayak pengen makan terus ya teman-teman. Dan ini kami udah ada di jalan tol, waktunya kami kembali ke rumah. Terima kasih ya teman-teman sudah nonton video saya, meskipun di video kali ini enggak banyak memberi informasi, tapi semoga bisa bermanfaat untuk kita semua ya. Jangan bosan-bosan nonton video saya ya teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.